dikembalikan dalam keadaan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, khatib berpesan kepada diri khatib sendiri, juga kepada hadirin yang hadir bersama menunai solat Jumaat pada minggu ini, iaitu dengan kita sama tingkatkan takwa kita kepada Allah SWT, dengan kita buat apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintah, lebih banyak yang kita boleh buat, dan kita pula sanggup tinggal semua perkara yang Tuhan larang. Itulah proses ataupun itulah cara nak akad takwa kita, supaya takwa kita lebih sempurna dan takwa kita akan memberi keuntungan kita di dunia dan juga di akhirat. Hadirin dan yang dirahmati Allah sekalian, khatib ingin membentangkan kepada hadirin yang hadir solat Jumaat pada hari ini dalam sebuah tajuk, iaitu azam seorang mukmin ataupun cita-cita niat baik seorang mukmin. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi dalam tahun 2024 dan kita setiap orang mempunyai cita-cita dan harapan. Maka di antara cita-cita dan harapan ataupun tujuan kehidupan kita, kita terpaksa bekerja dan berusaha penat dan letih dan keras dan sebagainya. Kita mesti menuntut ilmu, mencari pekerjaan serta juga melaksanakan jenis-jenis usaha apa saja yang kita boleh lakukan dan perkara itu direda oleh Allah SWT. Segala benda yang berlaku sama ada dalam negeri dan di luar negeri terhadap orang Islam di hari ini begitu jelas, makin hari makin susahnya hidup orang mukmin, penuh dengan ujian dan cabaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Surah Baqarah ayat 200. Allah nak bagi tahu kepada kita cara mikir dan cara letak hati niat mereka yang tidak betul-betul beriman dengan hari kebangkitan dan hari akhirat. Mereka hanya berdoa minta kepada Tuhan supaya Tuhan beri banyak rezeki kepada dia. Wi Tuhan tu beri boleh buah kayu dia tahun ini boleh jual banyak. Wi boleh ada kenderaan yang molek, rumah yang besar. Segala-gala itu adalah untuk kepentingan hidup di dunia. Tetapi Tuhan kata wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sedikit pun yang dia minta untuk keperluan di akhirat tidak ada dalam kandungan permintaan mereka. Itulah rupa orang yang hanya mementing dunia, akibat ataupun berpunca daripada tidak yakin sangat kata mati di sana ada hari kebangkitan dan ada hari yang akan hisap, akan dibalas baik, dibalas baik, jahat, dibalas jahat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, manakala orang mukmin, orang yang betul-betul beriman kepada Allah SWT, sama ada kita sendiri alhamdulillah dan saudara kita siapa saja yang beriman kepada Allah yang betul-betul, maka mereka berdoa berlain dengan apa yang kita baca dalam surah Baqarah ayat 200 itu tadi. Hanya dia minta kepentingan di dunia. Benda ini yang berlaku pada zaman dulu, yang riwayat kata ada suatu masa di musim haji, dia berdoa, orang yang beriman pada akhirat macam ini, dia berdoa kata, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami unta, kalau kita kata, berilah kepada kami rumah besar, berilah kepada kami kereta gomaha, beri kambing, beri lembu dan banyak serta harta, ada hamba saya lagi, ada kuncai lagi, ada anak tangan, anak buah penuh. Inilah yang mereka minta. Jadi permintaan macam ini dia panggil permintaan hanya untuk pakai di dunia sementara ya. Inilah nunjuk kata kalau kita pun baik, kalau minta pesan tu yang kita minta, maka kita terbulunglah masuk dalam manusia kata hanya mementing dunia, tidak peduli pun masalah akhirat. Surah Baqarah juga ayat 201.
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu dengar doa-doa ni. Ini adalah sikap pendirian orang yang mukmin yang betul-betul dan yakin bahawa di sana ada hari kebangkitan. Ada hari akan dihisap, ada hari akan diseksa apa amalan yang kita kerjakan di dunia. Dia minta supaya hidup dunia dia baik. Kalau boleh kereta, alhamdulillah. Boleh rumah besar, alhamdulillah. Bukan jadi halangan untuk mereka. Tetapi mereka juga minta kepada Allah Ta'ala, wa fil akhirati hasanah gatik. Minta di akhirat juga akan jadi baik, tidak dikena seksa, tidak dikena buat, dia panggil, balasan yang begitu teruk hasil pada kerja kita di dunia. Dan akhir sekali dia berlapar tubik dengan kata-kata lidah dia, wa qina adzabannar, ya Allah, lepaslah kami, jauhlah kami daripada azab neraka. Ini pendirian cara berdoa dua-dua jenis manusia sama-sama berdoa kepada Allah. Tapi jenis yang pertama doa itu jelas hanya mementing dunia. Bahkan bukan mementing dunia, hati mereka itu juga tidak begitu yakin masalah akhirat. Tetapi betul yang kedua, dunia juga mau, bukan dunia tidak mau. Tetapi akan dikemari bersama selalu dengan minta masalah nikmat dunia. Semoga Allah Ta'ala jadi baik juga di akhirat dan jauh daripada api neraka. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita tahu kata ini pendirian dua bentuk yang dicatat dalam Al-Quran Surah Baqarah ayat 200 dan ayat 201. Maka tanyalah hati kita masing-masing. Di mananya kita, cara kita berdoa. Kalau hanya minta ya Allah, umur minta wih umur panjang ya Allah, minta wih selamat lah, tak sakit ya Allah, minta wih kerja mudah ya Allah, lepas tu wak air, wak gapa ikut, ini yang kita nak perhati kata, masuk hak akhirat kata ke tak peminta kita. Ke alam akhirat, di sanalah akan mendapat nikmat yang begitu besar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam umur kita ni, tahun ni kalau kita umur 60, tahun 2025 tahun depan, kita akan jadi 61, bagi orang umur 16 jadi 17. Dengan makanan yang baik, alhamdulillah, boleh pergi ke sana ke sini dengan mudah, tidak ada kesusahan. Berapa lama kita nak buat gitu? Tak ada siapa tahu. Allah beritahu dalam satu surah, supaya untuk sewi kita ni galik. Kadang-kadang kita rasa segar-segar, tiba-tiba kita kembali kepada Allah dengan tapa hati kita begitu yang panggil sedar, kita rasa terkejut dan terkejutlah juga sanak saudara, ibu bapa dan juga anak isteri. Hari ini Allah menyebut dalam satu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajal. Okay, ummah pun juga Tuhan akan witepo. Setara mana sangat nak jadi sakit, hanalainya, zalimnya, kejamnya Israel terhadap orang Islam yang dibomi Gaza. Tuhan nak wislamu mana pada dia, siapa masa dia akan linyak dan akan hilang dengan alat-alat yang disediakan oleh Allah SWT. Kadang-kadang Allah hantar angin je. Kadang-kadang Allah hantar mari dengan benatang-benatang yang begitu lemah seperti lalat, belalai dan sebagainya. Kalaulah Allah hantar mari dengan begitu penuh tepat, begitu berliung-liung berjuta-juta, akhir mereka akan hancur dengan benda-benda yang lemah. Tetapi dengan itu dia akan hancur dan lenyap daripada bumi Allah ini. Ini Allah beritahu kata, mana omah, mana kita diri kita pun baik, apabila ajar siapa, tak boleh tangguh walaupun satu detik, satu minit nak minta tangguh, tak boleh. Dan tak boleh nak minta pergi dulu, azab sangat ni, susah sangat ni, nyawa pun tak boleh lah ni, serabut sangat ni, hutai pun banyak ni. Anak pun selera, royak pun tak reti, ngaji pun tak muh, lekat debu, dekat dadah, pening sangat dunia ni, minta mati dululah banget-banget. Tak boleh, Tuhan tak bagi. Tak siapa masa, Tuhan tak bagi. Azab, azab. Seksa, seksa. Sobat adalah alat dan sebagainya. Inilah pendirian orang mukmin yang selalu dia berasa nak doa kepada Allah Ta'ala. Dunia minta, wih baiklah diri dia, dunia baiklah isteri dia, dunia baiklah keluarga dia, dunia baiklah juga kampung halaman, dan dunia baiklah dunia yang berlaku di hari ini Israel dengan orang Palestin di sana akan selesai dengan baik insyaAllah.
Doa ini adalah sangat-sangat perlu kepada pribadi seseorang. Bagi kita yang sama-sama solat Jumaat hari ini, kalau kita yakin kata kita duduk di bawah dua ayat yang sebut itu tadi, maka kita tak akan terlepas doa itu. Kita akan baca sebanyak mungkin. Semoga kita boleh penuh dengan rezeki yang banyak dan juga selamat dunia, selamat akhirat, jauh pada api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, itulah khatib ingin berseru dan berpesan pada diri khatib sendiri dan juga kepada hadirin yang menghadiri solat Jumaat pada minggu ini. Mudah-mudahan kita tak gulung daripada manusia yang rugi. Kita akan jadi manusia yang cukup-cukup bernasib baik yang digelarkan qad aflahal mukminun. Sesungguhnya berjaya, beruntunglah orang betul-betul yang beriman kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dalam ayat ini Allah nak bagi supaya kita hidup letak diri kita tak jadi terlampau mana-mana pihak. Tidak ke kanan telajak, tidak ke kiri telajak, tidak telajak dalam beribadat, tidak telajak dalam orang panggil bekerja mencari dunia, dan juga tidak telajak muat merusakkan dunia. Maka Allah hantar ayat ni. Bila kita tengok dalam surah Al-Qasas ayat 77, Tuhan kata, carilah harta kekayaan, pia ada khuam samad, pia ada kemampuan, carilah harta, Tuhan tak ada lagi. Yang Tuhan akan bagi kepada mereka, dan sebaliknya mereka akan dapat pahala. Dan bahagia hari akhirat, dan janganlah engkau tapi salah cari harta dah. Jangan terlupa, Tuhan kata jangan engkau terlupa buku yang panggil hak akhirat. Melupakan bagimu keperluan dan perkara itu adalah perkara yang akan menuju kepada akhirat. Sebab tu Tuhan kata wala tansa nasibaka minad dunya. Buku dunia ni takut kita terlupa ya. Gaduh nak ibadat doa ni tak sewak kerja. Kira nak mengatik, nak semayah, duk kira ke atas lagi Zuhur nak pergi semayah. Celah dah antara Zuhur dengan Asar tak buat lah. Kerja pun tak buat lah. Tunggu nak semayah Asar saja. Sudah Asar nak sewak ke apa lah. Nak tunggu nanti semayah mengorek. Sudah mengorek pula tak sewak apa lah. Nak tunggu nanti semayah isa. Sudah semayah isa, tak sih baca Quran apa dah. Takut tak boleh. Pagi esok tak ada nak semayah tu. Nak tidur banget-banget. Quran apa tak sih baca lah. Nak tunggu semayah sekarang ya. Hak lain tak sih buat. Kalau kita tengok dengan cara zahir, itu adalah nampaknya molek. Tapi sebenarnya itu dia panggil terlajak dalam cara mikir yang tak kena. Yang tu dia kata, tapi kamu nak semayah tu boleh. Tapi, wala tangsa nasibaka minad dunya. Kamu jangan terlupa habuan kamu yang Allah bagi di dunia. Cara metah pun Tuhan beri. Cara atur kerja pun Tuhan beri. Jadi pecakan, jadi po'o, jadi apa semua Tuhan beri. Tapi syaratnya, jangan terlupa buku akhirat. Anaklah doa kembali dengan akhirat, maka kita akan jadi manusia yang kita selalu sebut dalam Quran doa kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh faza faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وجعل الأرض قرارا وأحاطها بالسبع والسماوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
rahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'inna. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma izzal islam wal muslimin wa damir a'da'aka a'da'ad din wansur man nasarad din wakhzul man khazalal muslimin wa'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidina fi sabilillah fi Palestine wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farrik jama'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar ya muntakim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzim a'da'aka al-muslimin أحزم أعداءك المسلمين أحزمهم وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.